Hai guys, selamat datang kembali di channel Ini Mantah Kalau Kamu. Hai guys, jadi ini video part 2-nya ya. Maaf tadi saya bikin videonya dari awal saya bangun terus sampai sekarang, tapi saya bakalan cerita sekarang aja. Jadi tadi saya itu bangun jam 11 siang. Saya sudah sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Jadi kayaknya di vlog part 2-nya ini saya mau cari makanan untuk berbuka puasa nanti, kayak makanan, minuman gitu. Lebih ke makanan berat sih. Jadi sebelum pergi keluar rumah, saya mau pakai skincareku dulu yang sering saya pakai. Biasa itu saya campurkan ini sama ini. Saya itu pakai ini tahunya pertama gara-gara Kak Zain. Dulu kan kulitku kebakar di tangan, terus kata Kak Zain itu harus pakai ini. Ternyata bisa dipakai di muka, jadi saya pakai juga. Oke, kita pakai dulu ya. Kita campur. Ini perbandingannya 1:3. Jadi aloe veranya itu 3, terus si moisturizernya ini 1. Itu diolesnya dari muka sampai di leher. Oke. Gosok ini maksudnya. Jadi nanti ini pakainya jangan terlalu tebal. Nanti mukanya kayak berminyak begitu. Dan oke, kita aduk dulu terus kita campur, maksudnya dioles di muka. BTW ini saya bicara kedengaran soalnya di depanku ini ada kipas angin, sengaja supaya skincareku yang basah ini cepat kering, sama rambutku yang basah ini juga cepat kering. Saya kan habis sholat asar tadi. Betul, ini sudah jam 4 lewat 50 menit. Buat kalian yang mungkin pernah tanya, Amanda pakai skincare apa ya? Saya cuma pakai skincare ini. Kalau untuk ininya ya, siangnya atau daily. Saya juga sudah mandi BTW, makanya baru berani pakai. Saya itu tipikal orang yang kalau misalnya mandinya pagi jam 7, nah habis itu mandinya sore lagi atau mungkin malam sebelum tidur, supaya skincare-nya itu tidak rugi. Kalau untuk malam, ini saya pakainya apa namanya, merek Wardah. Dia night cream begitu. Yang botol itu warna putih. Sumpah itu cocok di mukaku. Usahakan olesnya di semua mukamu ya. Wih, glowing mukaku. Oke, kalau sudah kita gosok di bagian leher. Ini sisa-sisanya. Saya kayaknya tidak bakalan pakai bedak karena jarang sih pakai bedak.
Kalau sudah saya pakai hand body dulu. Saya pakainya ini. Kelihatan kah? Scarlett. Tunggu. Kayaknya tidak bakal kelihatan kalau saya pakai hand body. Tapi enggak apa-apa lah. Ini kelihatan. Wes, bela-bela kan. Saya tuh tipikal kulit yang kering kalau untuk di tangan. Mungkin karena sabun. Jadi kalau misalnya habis mandi itu tanganku di sini kayak ada putih-putihnya begitu dan itu lama hilang. Saya nggak tahu. Mungkin itu kulit kering. Oke, sebentar lagi. Kalau begitu saya mau ganti baju lagi. Wih, seksi. Saya coba ganti baju ya, karena saya pikir celanaku celana rumahan yang bisa dipakai buat pergi keluar rumah. Maksudnya kayak ke mall atau kemana gitu. Dan sisir. BTW saya habis potong rambut. Kemarin punya niatan mau warnai rambut lagi, tapi nenekku tidak kasih. Pas saya pengen sekali warnai rambut dengan warna coklat. Dikasih ke samping deh. Nice. Oke, sekarang kita berangkat. Dadah. Oh iya guys, lupa. Seharusnya kita keluar rumah itu harus pakai masker. Jadi saya pakai memang juga masker di sini. Saya pakainya 2 lapis. Mantap. Tada. Oke guys, sekarang saya baru sampai di Carrefour. Tapi mau beli makanan apa di sini? Oke, kita lihat aja nanti. Bye bye. Sekarang kita cari apa yang bisa kita makan ya untuk berbuka nanti. Teman saya. Kakak, saya mau beli pizza yang di sana. Itu bagaimana ini? Oh iya. Teman-teman saya pengen sekali makan rujak. Tapi tidak cukup tuh aku guys. Rujak. Oke guys, jadi saya sudah beli takjil buat berbuka puasa nanti. Yay. Pizza. Sekarang saya pergi beli minumannya di tempat langgananku. Oke. Guys, sekarang kita sudah sampai di tempat yang saya bilang kita sambil minum. Ini kita naik sekali ke bawah dan depan aku ini. Thank you.
Oke guys, jadi kan saya sudah sampai di rumah. Dan jadi saya mau berbuka puasa dulu. Tadi di sini kan saya sudah beli pizza di Carrefour, itu harganya 20.000. Kamu orang bayangkan. Terus juga tadi saya beli minuman yang di tempat tadi tuh vanilla latte, harganya 10.000. Dan ini punya 3 varian. Kamu orang bisa beli yang harga 5.000, 10.000 sama 15.000. Itu bedanya di dalam saja sih. Saya beli yang agak besar gitu. Ada yang lebih besar lagi, harganya 15.000. Oke, kita buka dulu pizzanya. Kamu orang lihat sendiri tadi, kan tadi besar pizza. Kamu orang lihat sendiri kan tadi besar pizzanya kayak gimana. Jadi kayaknya saya tiap lo kasih lihat lagi. Oke. Teman saya buka puasa. Oke, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selamat berbuka puasa. 1 2 3. Nah. Oh, enak sekali. Manisnya pas. Rasa vanila. Sekarang kita makan pizzanya. Bismillah. Kamu orang bisa lihat. Ikan terkelihatan. Jadi si pizzanya tuh kan lebar. Bentuknya bulat, terus dilipat jadi setengah lingkaran. Dipotong jadi 4 bagian. Isinya tuh ada saus tomat, mayonaise, keju, keju parut ya. Terus ada sosis, ada frozen veggie juga kayak kacang panjang, terus jagung. Ada tomat mungkin ini. Ada sosis. Ada apa ini? Intinya fruit apa ya? Frozen veggie lah. Terus rotinya juga empuk. Enak lah. Worth it buat pizza sebesar ini, harganya 20.000. Sampai enak sekali. Tadi saya lihat di sana tuh ada rujak sama saat buah, saya pengen tapi tidak cukup buat aku. Mungkin lebih enak kalau dimakan pakai saus sambal ketimbang saus tomat. Tapi overall ini enak. Kalian wajib coba. Daripada kalian pengen makan buruk ini, makan pizza tapi uangnya kamu orang kan tidak cukup. Anak kosan pasti coba. Wajib coba ini, enak. Mungkin sebesar ini saya makan 2 atau 3 potong, cukupnya. Enak guys. Sebentar saya habiskan pizza dengan minuman kuenya, saya mau sholat dulu. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bertemu di video berikutnya. Dadah.